itulah tadi cuplikan video dari Presiden Soeharto dan Ibu Tien Soeharto ya teman-teman ya. Ini terjadi pada tahun 1975 di mana beliau berkunjung ke Yugoslavia teman-teman. Jadi Presiden Soeharto dan Ibu Tien Soeharto itu berkunjung ke Yugoslavia dan kemudian disambut oleh Presiden Josip Broz Tito. Nah, Presiden Yugoslavia namanya Josip Broz Tito dan ibunya dari Nyonya Broz Tito juga ya teman-teman ya. Nah di sini tampak kita lihat Presiden Soeharto turun dari sebuah pesawat ya teman-teman ya. Dia bersalaman dengan Pak Josip Broz Tito, dia bersalaman dengan Ibu Josip Broz Tito. Jadi ini sebenarnya kedatangannya ini disambut hangat dari beberapa pejabat setempat dan kemudian anak-anak melihat melambai-lambaikan bendera Republik Indonesia dan Pak Harto dikalungkan. Nah, ini Pak Harto menerima cenderamata dari anak-anak dari ini dari Yugoslavia teman-teman. Jadi beberapa pejabat juga mendampingi beliau dan beliau diterima secara upacara militer ya teman-teman ya. Nah di sini kita lihat beliau diterima secara upacara militer dan beberapa warga juga menyambut kedatangan Pak Harto dan kemudian bersama dengan Pak Josip Broz Tito atau Presiden Yugoslavia itu menuju ke istana ya teman-teman, tempat kediamannya Presiden. Nah di sini ada kita lihat beliau berbincang-bincang sejenak sampai Pak Josip Broz Tito itu merokok ya teman-teman ya. Nah, kemudian Pak Harto diajak ke belakang istana. Nah itulah teman-teman ininya ya. Kalau kita lihat beliau ada suasana keakraban di sini ya teman-teman ya, antara mereka berempat ini terlihat ada suasana yang sangat akrab antara kedua pemimpin negara ini ya teman-teman. Ya sungguh pemandangan yang luar biasa yang menjadikan Indonesia itu terpandang di mata internasional ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja mungkin penjelasan video kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe terus channel Soeharto Fans TV jika kalian benar-benar cek versinya Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Terima kasih.